Pak Ustaz, aku nak nanya Pak Ustaz ni. Mak mana pasal cara menyembuhkan kalau kita ni senang sama-sama jenis? Iku yo cari kesibukan. Yo Ustaz waktu sibuk, waktu tak sibuk tu ingat pula. Nah, mak bener pula masuk akal. Bagang tu diamba-amba. Jadi dia pernikahan sama jenis. Berselaya. Cerai malam tu ada orang nanya, Ustaz, siapa ketipnya? Nantak kau je. Masuk akal juga orang tu nanya ketipnya siapa. Jika kali orang dia juga ketip. Enak? Ketip lah banci pula. Hadirin, hadirat. Kita akan menikahkan Rizka dan Rizki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatlah anak cucu kami. Ya, yeah? Nah jadi sama kebela. Junub basah ada junub basah, ngebasah kalau galau dah. Dia tak ada bingsal mantu tu. Dia lemak kayak mantu ngoceh. Ya wah, mak kau ni goyo pula. Kita goyo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sadaqallahu rasuluh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kariban junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain yaqul faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wan nifas wal wiladatu wal maut. Pelajaran sehari ini Bapak Ibu tidak disampaikan, ini pelajaran nak disampaikan ngajari buaya berenang. Pecahnya kita ni sudah tua galau, tapi kadang-kadang kita juga masih tak tahu. Sehingga kita menganggap hal ini hal remeh. Padahal hal ini hal yang sangat penting, menyangkut hidup dan kehidupan kita, terutama di negeri akhirat, dan menyangkut dengan amal ibadah kita. Mana awas-awasan duduk di luar ini lah masuk umur galau. Cuman mungkin yang didapatkan dari pelajaran ini, sampaikan kepada anak cucu, sampaikan kepada anak mantu. Kalaupun yang disampaikan ini samukan dengan pelajaran, dan insya Allah kalau mereka hidup pada masa, pada zaman, hidup dalam keluarga yang Islami, keluarga yang mewartikan agama, insya Allah tahu. Tapi yang dikhawatirkan ini hidup dalam satu keluarga yang
backgroundnya, latar belakang kehidupan yang tidak ada faham di agama, jadi kadang-kadang dianggap suatu hal yang biasa-biasa be. Padahal ini barang yang harus diperhatikan dalam perjalanan sah dan tidaknya amal seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujibatul ghusl sittatun. Ini masalah bab mandi wajib. Mandi ini ada dua. Mandi ada tiga. Ya, jadi mandi ini ada tiga. Mandi wajib, mandi sunat, mandi mubah. Mandi sunat itulah mandi yang ada sangkut menyangkut dengan satu ibadah. Macam misalnya nak maki ihram, kalau kita pergi haji atau umrah, nak ngenakkan ihram itu sunat mandi. Jadi nak bersabun-bersabunlah, nak bersampu-bersampulah, nak bersikat gigi, nak maki Rexona, nak maki minyak klonyo, nak maki minyak keluran basing lah pun nak dikenakan. Jangan sampai kaget ketika dia nyemaki ihram dalam posisi yang tidak lemak, merasa badan bau, baru nak maki puangi badan misal, atau dia nyemaki panas baru nak mandi sehingga dia nyemaki harus maki sabun. Jadi sebelumnya disunahkan mandi ladukin. Jadi nak maki ihram itu sunat, disunah ke untuk mandi. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Sahaja kau mandi untuk maki ihram kerana Allah. Bahasa Arabnya, bahasa kita, sahaja kau mandi nak maki ihram. Sudah. Tahu. Nawaitul ghusla lil ihrami rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Juga kamar mandi ke semayang dua rakaat. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Saja ku mandi untuk ihram. Apa nak rak'ataini tu? Sudah tu kita nak pergi ngelontar. Ini banyak wong haji pergi ngelontar tidak mandi, sunat mandi tu. Pergi ngelontar sunat mandi. Hari Jumat nak solat Jumat sunat mandi. Oh ustaz, laki ke bergawi, mana kotak nak mandi. Mandi pagi tu. Mandi nak bergawi tu niatlah mandi Jumat. Jadi hari Jumat tinggal pergi wae. Jadi pagi Jumat mandi tu niat kelah mandi Jumat. Ya. Yeah? Setelah mandi wajib. Misalnya ada junub semalam, mandilah wajib. Sudahlah yakin rata, niat pulak mandi Jumat. Yang paling bagus mandi solat Jumat itu waktunya yang dekat nak ngancap ke solat. Jadi badan tu seger. Bau badan tu juga tidak ada ngeluarkan bau yang tak lemak. Hari panas, AC katik, kipas angin mati, sesek nafas. Ya, oh kami, masjid tu kami. Tak, maka tu Islam tu bagus. Nak pergi sunat maki minyak wangi, mandi dokin. Ya, nak. Ibu tidak solat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau ada hari Jumat, wong tino melok solat Jumat, boleh pilih. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumat itu, jikalau dia ngelaku ke Jumat, dia pilih. Dia nak ngelaku ke Jumat atau nak ngelaku ke Zohor, boleh kalau. Kalau dia telah melakukan salah satu dari itu, maka lepaslah kewajiban solat dia. Misal contoh kita di Madinah, kita solat melok solat Jumat, tidak usah Zohor lagi, tidak apa-apa. Dengan catatan, ngerti tak hukumnya? Ngerti tak caranya tu? Tahu tak berapa rukun khutbah? Cara solatnya mana? Tak tahu. Nah, berarti tidak desah, barang tidak tahu. Muat kuih tak tahu adonan. Jadi apa?
Telok tiga, banyung sembel. Buat becewok. Encer biar kau yunto. Nah, jadi ada takeran. Berani muat kuih itu ada tak? Takeran. Sekarang berani melok salat Jumat. Ini hukumnya. Tek, 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 tek. Kalau tidak ada, sudah. Karena orang betina tidak sekuat hukum wajibnya, tidak sekuat orang lanang. Tapi zaman Kiai Bakar dulu, zaman Kiai Daun, di masjid Merogan itu banyak betina melok solat. Zaman Kiai Daun, anak boleh khabar, anak tidak nama ni, di Merogan, banyak betina melok solat Jumat. Setelah zaman itu hilang, kata, seandainya, misal umpamu, mak ini hari dikongkon, ramilah kamu dari kami. Rami lah betino. Betino zikir jam 9, jam 7 lah rami Masjid Agung. Yang memimpin zikir tu masih ngopi. Yang nak memimpin zikir tu masih ngopi di rumah. Kamu lah beruntung kalau pergi sana. Bangsa hukum solat Jumat tu jatuh wajib di betino. Umap pacak lanang buat pindang di rumah. Nah, maka tu hukumnya tu tidak wajib di betino, di lanang. Seandainya terlaku di betino, sah. Cuman tadi ngerti tak hukumnya? Kalau tidak ngerti, nak ke pelajur naik mobil kereta pati, nak nyala ke sopir. Yang salah kan kita. Kita nak ke kereta pati, ngapa naik mobil pelajur? Kalau kita tidak ngerti, ngapa nak melok? Nak solat Jumat. Walaupun betino itu tidak diwajibkan solat Jumat, berperanlah sebagai seorang istri paling tidak WA. Sayang, hari ini Jumat, mandi dulu. Jangan lupa sunat mandi hari ini. Ini kan zaman sayang. Tiang-yang tersai-sai. Sai luar tolong pak nom. Pitu. Omring. Itu namanya bahasa RRC. Republik Rakyat Cina. Nah. Sai di mana? Sudah mandi Sai? Ala kemana sih? Nah, muta. Sai. Takutlah. Payulah pengen bersai lah jula. Hendak dia bini-bini dia, laki-laki dia. Ingatkan, Yai. Ini batilah punya cucu. Yai, jangan lupa solat Sai Jumat. Pakai baju putih. Mandi dokit. Minyak wangi. Paling tidak bini itu mengingatkan tugas. Itulah namanya hidup kehidupan itu saling nyempurnakan. Waduh, kuji wong-wong Arab itu ngomong dalam syair Arab. Jika seorang laki-laki akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna, walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali, tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya. Naknya yang cantik, yang pintar, yang bagus, sempurna, dengar kata, kiamat 7 kali tak bakal bertemu. Kita ni pacar aku orang lah jadi. Yang kurang ditutupi. Yang lebih menunjuk tahu. Ya tak? Bini ngandor ni kegodoh, laki ngoreng dengan aku. Aku tak? Aku. Anak nangis. Bini lagi cucian. Nak jemuran budak ni nak ngungsen nak netek. Ya sudah, laki jemuran kan? Dah jadi soal. Jadi soal lah laki jemuran. Tidak kan selesai. Namanya saling nyempu. Ustaz tak lemak Ustaz. Laki nak nyemu kutang celana. Kita laki. Lah kau maki. Cuci jemu pun kan? Kadang-kadang. Berpikir itu nak segalanya. Nak ke dia kalau. Kelenjera. Tidak main itu. Tidak main itu. Tidak main itu. Tidak. Nah, jadi pokoknya pacak galo nak dia jo. Jadi sampai kapan apa bini tadi balik solat Jumat tadi tugasnya ngengat ke laki. Apalagi sunat mandi hari raya. Pagi hari raya sunat mandi. Saja ku mandi untuk solat hari raya. Sebut ke biasa hari raya Idul Fitri, pagi hari raya Idul Adha. Biar dia tersingkat, saja kau mandi untuk solat id. Sudah, solat air raya. Sunat, hukum itu namanya mandi sunat. Habis mandi kau mati. Bilal,
Tukang mandi kong meninggal, habis dia mandi ke tu, dia sunat mandi. Nawaitul ghusla ghasaltul mayyit. Saja kau mandi, setelah mandi kau meninggal. Jangan sampai dia dimandikan. Siapa nak mandikan? Ya mandi deh, meh. Ya, yeah? Nah jadi kalau kita wong lanang ni mikul wong mati mikul. Dalam hadis kalau kita mikul wong meninggal baliknya sunat ngambil wudu. Kalau kita mandi wong meninggal sunatnya mandi pulau itu. Nah, jadi itu yang termasuk bagian di antara yang sunat. Masih ada lagi yang sunat, ya. Yeah? Nah. Kedua mandi yang hukumnya tadi hukum sunat, artinya kita ngawikannya boleh pahala. Ada yang mandi-mandi mubah. Mandi mubah itu itulah mandi kita sehari-hari ini. Arti mandi mubah itu digawe ke jadi, tak digawe ke tak apa-apa. Tak jadi soal. Nak mandi sudah urusan kamu. Nak ngapa? Badan-badan kita. Takutlah mampu, bau. Wong ngatai kita, tak ngatai wong. Jadi hukum mandi biasa ini hukumnya mubah. Boleh baik nak mandi-mandi, tak ada apa-apa. Cuman kalau mandi Jumat tadi tu agak serem dikit kalimatnya. Macam mandi wajib. Jadi macam-macam mandi wajib itu, bahasa macam mandi wajib itu bukannya jadi hukumnya wajib. Niat tak ada. Jadi rapinya, ratonya mandi untuk sholat Jumat itu diusahakan serapi serato mandi wajib. Banyungnya. Islam ni tak ada nyingok sabun. Islam tidak nyingok sampo. Rato campak banyungnya itu sama dengan rapinya dengan mandi wajib untuk mandi Jumat tadi. Cuman di masyarakat ini baik. Kapan mandi? Habis bercampur atau habis junub atau habis jonyo head nipas wilak makmen? Mandinya tuh segala macam dicacap ikan lo, besampo, behini, ngapu, mandi, berkeramas, bahasanya tu dah. Islam tu tidak ada jingok sabun dengan sampo ibu, yang dijingok kesempurnaan nyampaknya banyung ke badan itu baik. Ya, yeah? Nah jadi sudah tu jangan pulo ketahuan gino, namanya kita ni punya anak bujang gadis, jangan kejingokan gino, rasan tu. Giliran habis campur rambut lecep nian basah. Kadang besok idak bingung budak ngapo lah mak ni kadang basah, kadang idak. Bingung. Iyo. Ya, yeah? Nah jadi samo kebela. Junub basah dak junub basah, ngebasah kelagalo dak. Jadak tu bingsal mantu tu. Dak lemak ke mantu ngoceh ya wah mak kan goyo pulo kita goyo. Barang ada namu. Mandi sunat yang tadi, mandi mubah. Sekarang masuk pelajaran mujibatul ghusl. Ada mandi itu wajib. Mandi itu ada dua, ada mandi wajib, ada wajib mandi. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Nah. Mujibatul ghusl, penyebab mandi wajib itu, jadi kalau terjadi salah satu dari yang akan disebut ini, berarti dionyo harus melakukan mandi wajib. Kalau dia tidak lakukan mandi wajib, berarti dionyo ada junub selama-lamanya. Ada juga yang dionyo mandi, tapi tetap junub, itulah wong sodomi. Wong yang sodomi itu wong yang lanang sama lanang, betina sama betina itu nah. Mahap ngomong ngeluarkan sperma. Mahap ngomong ada rasa yang keluar nikmat. Dari perlakuan itu ada yang keluar rasa nikmat, cairan yang keluar dia rasa nikmat, itu namanya sperma. Akhirnya dia junub. Punya ha? Ha? Ha, hadas. Nak jawab hati kamu tu. Hadas, hadas. Eh, pikiran kamu tadi hati. Hadas. Iya, junub, hadas. Nah. Wong yang sodomi, wong yang
ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betino sama betino, main pilihan. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Lah gegem bu, gegem. Ya Allah bu, pegel, pegel, pegelnya. Bukan ngapo bu. Di Palembang ini me sudah ratusan apa. Kemarin ada berita di WhatsApp, daftar jumlah gay, homoseksual, lesbian. Di Padang banyak, Jawa Barat banyak, di Prabu Muli banyak. Atau kalau, apalah perasaan. Itu nak di WhatsApp, masuk. Mati di kebon, lagi bermain dengan bencong. Umur 58 tahun yang mati tu, wah itu. Apalah perasaan wah itu. Iyo kalau memang maham ngomong katik bini atau bini lah nandak lagi dajak campur. Bebini. Halal. Halal tak? Halal dan Allah ridha. Magang yang diharamkan. Dihalalkan yang dihalalkan, diharamkan. Wal'iyadzubillah. Astagfirullahaladzim. Kemanalah nak diomongkan ini. Wong yang ngeluarkan sperma lanang dengan lanang. Apa ji Nabi? Man wajadtumuhu ya'malu amal qawmi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Rawahu Ibnu Majah. Jikalau kamu, barang siapa kamu mendapatkan orang yang melakukan amal seperti kaum Nabi Allah Lut, umat Nabi Lut, faktulu, bunuh mereka. Al-fa'il wal maf'ul, baik yang mensodomi atau yang disodomi, bunuhlah kalau dua-dua. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Inni akhwafu ma akhafu ala ummati qaumi Lut, sesungguhnya yang paling kutakuti dari yang kutakuti, kata Nabi, umatku terjerumus dalam perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita ni khawatir, kita ni punya anak bujang, punya anak gadis, punya pocong, nyoponaan, wal iyadu billah. Nah, ini ni salah satu penyebab turunnya azab. Lah dia omong kan Jumaat yang sudah. Tu nabuk bungkas bangkis di Palu itu. Tadi nak semayang Jumaat tadi dikirimong di WhatsApp video. Jadi di tempat akan ada satu kampung di Palu itu bu hilang. Melesek. Ditegak oleh bumi. Hilang ni yang tekuk bakul. Wisep masuk ke bawah. Hilang gedung, hilang rumah, mau hilang kalau tekuk wong hilang. Nih ada terdengar suara budak nangis. Didengar-dengar oleh orang kampung, dicari bu, ketemu. Ada budaknya. Ada tadi di videonya di WhatsApp. Kecil budaknya, gemuk, butak. Nah, ngongok-ngongok. Mungkin ibu digawa oleh empasan ombak itu di kampung mana, Be? Misal maham ngomong, apa wong jarak 5 meter, apa 5 kilo, apa. Kita kan tak tahu arah-arah sana anak siapa. Tegawak terbabit ombak mungkin. Jadi dah kata yang kenal wong yang nemu ke budak ini. Kemana umak bapak dah tahu? Nangis dia tadi. No, tanahan galo. Nak mandi ke dia dengan banyu lagi dah kata. Sangkin di Palu itu Allah angkat nikmat. Ini gawe budak-budak tak benar. Apa dah darah ni naik 3 kilan pucuk palak ni? Lah kalau macam ini mana ya? Kita yang benar ni jadi kayak kau galau cek. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan azab yang Allah turunkan gara-gara wong maksiat. Bukan cuma wong itu bae, tapi yang ada di sekitarnya kena galau. Ngoreng wiwak balu si kok rumah. Mambus meringut sekampung anget. Nyawa iwak siapa nah? Nginjuk idak. Jam 9 lah lapar. Dah makan bela. Kenapa? Alah kalau mak balu ini. Ya Allah, mak balu mana ini. Padahal balu bulu ayam.
Nama itulah kio-kio maksiat. Si Sodom ini tadi apa azabnya, dosonya? Kalau dia tidak taubat sampai hari kiamat ngawak junub. Ana pernah baca satu riwayat, wong yang sekali ngeluarkan sperma dengan cara macam itu, lanang dengan lanang, tino sama tino, tujuh ikut kumpulkan laut terbesar di dunia, tak terangkat junubnya. Mandi wajibnya, tidak terangkat tujuh laut. Laut ini sungi. Yang kita punya sungi, sungi tai, sungi kangkang. Itu ni bae gai tambang mana cek laut. Gai tambang. Mana ado kita ni laut, laut man? Mano? Ya sungi, kan laut. Man kita ni mulut mana cek? Balik laut dulu. Laut mano? Lampung san apa? Tujuh laut besar. Tidak terangkat. Nah, bukan sungi. Ini ladas be, nah dianggapnya biasa be. Pakai nangis pula. Minta dihargai, minta diapakan. Kami ada bagian. Allah, oh dah nak mutar nana. Pakai ada kiriman video pula no. Nyambut ceweknya apa cowoknya dia di bandara eh? Ada yang video itu. Pakai kembang tu. Cana pendek, buntel gemuk itu. Ada video ya. Nginjak cincin, ngenak ke cincin. Ya Allah, akbar kabiro. Becium ah. La haula wala quwata illa. Apalah perasaan budak itu. Parak rai ku cenelang ngan kepala ni. Hai. Ngelodok ni anak hati ni. Bukan ngapo, bukan ngelodok macam mana, Bu. Ada juga yang WA eh, WA, SMS tu ada. Pak Ustaz, aku nak nanya pasal ni. Mak manalah pasal cara menyembuhkan kalau kita ni senang sama-sama jenis. Iku yo cari kesibukan. Yo Ustaz waktu sibuk, waktu tak sibuk tak ingat pula. Nah. Mak bener pula masuk apa. Bagang tu dia hamba-hamba. Jadi dia. Maka tu nak hati-hati ni, ya Allah. Itu ibu lesbi sama homo ini nular ibu. Penyakit nular. Yang kena ini bukan cuma budak. Tua bangko mambu dapur kan lagi ada kena. Tahu tak mana perasaan? Minta kata kelanang. Tiap bulan. Datang bulan. Mana mimisan terus ni? Dikatakan dia betina. Tak kalau datang bulan. Berselayar pula ada di YouTube itu. Pernikahan sama jenis berselayar. Cerai malam tu ada orang nanya, Ustaz, siapa ketipnya? Nantak kau je. Masuk akal juga orang tu nanya ketipnya siapa. Jika kali orang dia juga ketip. Enak? Ketip lah banci pula. Hadirin, hadirat. Kita akan menikahkan Rizka dan Rizky. Astaghfirullahaladzim. Waliyah ya Allah. Selamatlah anak cucu kami. Selamatlah dari kalau macam bu. Kalau ada di kampung usir-usirlah pak-pak rumah. Aku makonya tu lah Ustaz. Anakku nak berjilbab tak kenjuk tu. Aku tak kenjuk dan sas anakku jilbab biarlah kiai nak marah-marah lah. Upolah anak. Iyo, kapan tiap bulan jilbab hilang siko? Hilang siko. Apa nyingok dia? Oh, ngenak kena. Emak lah itu cek-cek punya jilbab anak maki. Ya, wah, jauh kesian ke Nabi. Janganlah. Aku model macam itu. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan kubi. La haula wa la quwata illa billahil alil azim.
balik penyebab mandi wajib tadi, jadi junub yang dibuat tadi terangkanlah adanya dengan mandi wajib. Penyebab mandi wajib itu tidak setiap saat ada penyebab. Kalau terjadi salah satu dari 6 sebab ini, maka dia harus melakukan mandi wajib. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kedua, khurujul maniyyi. Ketiga, al haidu. Keempat, wan nifas. Kelima, wal wiladatu. Keenam, al maut. Penyebab mandi wajib yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Bukan tujuan nak kuang ajar, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak ngapok, ini pelajaran. Ilajul hasyafati fil farj ini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, walaupun tidak keluar sperma. Bahasa ngetopnya biar jelas, urung, urung, budak tangi. Biar jelas, bukan nak kurang ajar. Biar urung. Nak pula balik urung. Cuman ukuran dia harus mandi wajib. Ini hukum, bukan main-main. Memang aku ni tukang penesan, cuman mau ngajar peke ni mulutnya mesti lobok. Kali tak jelas, tidak terti-terti ini ni. Nengahnya lagi baru sore inilah. Misal tidak jadi, tapi batasan sunat tanah banyak hilang. Jadi maaf kalau cuma baru terparak baik tidak jadi, tidak mandi wajib. Tapi kalau batas itu donya sudah hilang, tidak jadi, tidak keluar sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru nengah. Yang berdoa panjang tu baru nengah. Oh, cuman ada nutup jilbab. Oh. Nah. Dah apa-apa jiku tadi. Baru tahu sore ni. Njok tahu anak cucu. Ini yang tua kan lo belajar. Pucuk 50 kan banyak belajar. Kita ni punya anak. Punya mantu. Punya cucu. Dan mungkin mereka tidak duduk belajar macam ni. Tidak berduduk. Mereka bertualah punya nyai. Punya wakcik yang galak belajar. Dia sambil duduk berek tahu tadi Ustaz Taufik ngajar mak ini, mak ini. Oh, mak itu iya. Jadi mesti tetap mandi wajib. Tu, eh? Ha. Ingat ke? No. Malet ni je. Iya, jauh ingat antu jae. Gawi dayat lah ini. Mana tadi lupa hilang. Nah ini. Jauh. Itu. Ha, ya. Wa khurujul maniyyi, yang keluar sperma. Baik dia dengan berhubungan atau bukan? Mimpi atau macam mana pokoknya dia keluar. Nah, cuman kita ni nak tahu yang mana yang namanya yang wajib harus, kalau itu keluar harus mandi dengan dia yang tidak mandi. Mani ini tiga beradik pemisan. Mazi sama wadi. Anak ni lanang, tapi kalau kebab-bab arah ke sebelah sana, cuman kaget ibu diterangkan ni, kalau terjadi di anak lanang atau abanyo, juk tahu hukumnya. Kalau di kami lanang ni tiga, kalau dia badannya capek nian, capek, misal ngunjal barang, mikul, nah dia ni kencing. Waktu dia kencing, kami lanang ni galak leket di ujung terakhir itu leket, nah galak keluar cairan putih. Ah itu namanya wadi, itu najis ibu. Tidak mandi wajib dia. Wadi. Wani. Ucak je emang. Oh.
kopeng ni pasat. Wadi. Macam lelek-lelek pasar tu nah, sopir-sopir tukang beca galak keluar dia. Kencing terakhir leket. Ha, galak ada cairan bening. Ha, itu wadi. Kedua mazi. Mazi itu syahwat seksnya tinggi tapi tidak ada tempat pelampiasan. Sama metunya. Jadi waktu dia kencing terakhir leket keluar cairan. Ha, itu namanya mazi. Ini mahab ngomong kalau di wong lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar sperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazi wadi ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis, Ibu. Bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewet, sperma kena sewet. Sewet ini digawa sembahyang sah. Tidak najis. Cuman khawatir sebelum sperma ini keluar, mazinokin. Nah, mazi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya. Ya? Yeah? Hai saudara saya lah tua nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tua. Baru sore ini dengar. Baru sore ini nak dengar. Aku ni lah nak 70. Baru inilah dengar. Ha, kaget tu lah ke di rumah nak cucung. Sampai ke jadi ustazah juga. Misal makin mik ibu di rumah. Anak cucungku sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustazah. Pakailah cak tiga lapis jilbab tu. Sini, sini. Nah, saudara-saudara. Nah, tak apa-apa. Ustazah tingkat RT. Nah, tak apa-apa. Nah, yang ketiga, namanya mani. Ibu juga tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma, dia keluarnya tidak masing-masing. Dia dikeluar, dia akan keluar apabila terjadinya ada satu syah hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi dia keluar kalau bentuknya tidak bening, agak butek, ada bau macam dia macam gendum, ditarik dia manjang, itu sperma. Dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia keluar dalam rasa ada rasa nikmat, itu adalah mani namanya. Apabila ini keluar, harus mandi wajib. Selesai. Ketiga. Sesuai yang panjang. Nerangkan itu baik. Nah, ya. Yeah. Hati-hati. Ini di, pernah di Jakarta, Ibu. Pernah di Jakarta, mahab ngomong, mana nyebutnya? Eh? Jadi sperma ini dijual. Oh iya. Jadi bukan bayi, bukan bayi tabung. Jadi ada wong ganteng lah. Wong ganteng dia kepengen punya anak ganteng, pinter, nak berhubungan dengan dia. Jual beli. Di luar negeri sana. Jerman. Astagfirullahalazim. Pakai pacak muat model itu pula. Ada ni anak-anak pernah baca di apa? Artikel itu, sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, dari pucuk ratusan. Nah, walau apa maksiatnya tadi. Nah, balik kepada kepada si sperma ini tadi, termasuklah yang haram itu kalau dia hanya bayi tabung maki sperma wong. Jadi dia ini kan payah nak membuahi indung telur. Lantas misal dia ngambil sperma itu tetap hukumnya sama dengan zina. Tapi kalau dia nyo sperma suaminya bagus, tapi prosesnya payah, nah, nyumput di sperma lakinya membuai indung telur istrinya tidak apa-apa. Kan dikacaukan, sudah dikacau berapa proses kalau macam tidak perlu terhenti, baru dimasukkan ke rahim istrinya. Kalau makin sperma laki itu tidak ada haram hukumnya. Ya. Yeah? Mahal juga bu biayanya, kan murah, miliar kan tak? Ya, miliar kan ya? Ratusan juta? Mahal. Jadi kamu baca beranak, beranaklah terus.
Jadi apa? Kalau dia nyo sebegitu mahalnya anak tadi itu mahal, biayanya mahal, ngapola lantas lahir nak jadi usak itu lah. Kapan ngomong itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim, ya sudah, gak naik lagi darah. Darah aku ni bu di pucuk 170 terus. Ana ni kalau 150 dah acak ngajar. Pusing anteng. Cuman kalau lah tambah pikiran kerok, naik dia 18, 19. Ana pernah 250 bu. Cak idak weh. Per 100. Ya doa orang banyak. Doa orang banyak ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau diajak-ajak penesan ni, biar lepo pikiran. Kalau nurutkan pegel bu, ceramah ni pegel bu. Pegel-pegel ni, tambah lagi nyampaikan hukum dan tak dengar-dengar tu. Nah, pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu kecil kan aku dengarai kamu. Cikan ini kalau ketemu, nyanyilah ibu pojok panggung, cikan. Pegel lah itu hatiku. Ya Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah, ya? Dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Nah, jadi walhasil dilepo-lepo ke nanti. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah. Ibu orang tuaku. Ibu juga macam itu. Memanglah turunan ni. Anak kena darah tinggi 250. Ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008 di Madinah ada yo bareng ayah banget benar. Ada di Madinah tu kan cek gratis. Pergi dewek ke masjid ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung dok, terharap tu bingung. Kolo kele kenje ubat. Masih ngiling. Ada budak apanya nama? Kaos apa? Yo. Maka. Ustaz Topik yo. Uji budak betino. Ustaz Topik. No. Cukup. Iyo. Siapa? Aku ni budak Pagalam. No. Kapan ada di sini? Ngapa? Aku ni ustaz dulu tinggal Palembang. Galak dengan ustaz ceramah di radio. Alah kejauh nak bertemu di Madinah sini. Kau ngapo? Ada anu ustaz, aku ni bidan apa? Perawat. Ada di sini ada ruangan kerja, aku naftar diterima masuk. Jiku ngapo doktor tu bingung sama ustaz. Ngapo? Darah ustaz tu 250. Lanjutnya tinggi kau ubat masih belum turun dia tu bingung. Ya sudah juga nak diapa? Iya dia tu bingung mak mana? Akhirnya bu yang keempat dinjoknya ubat kecil ni kan. Begitu berdegup dimakan, terlemah badan. Berdegup langsung turun. 130-an. Nah. Dak katin tahu cuma. Oh jangan katin tahu. Pergi dewek ah, kan? Mau pergi dewek ah. Ada sikok jemaah tu rewang. Kan Kezawawi Ustaz Majid waktu tu berangkat bareng. Sikok tu ngomong, satu pik darahnya sian. Ngapulah Ustaz dah ngomong. Tidak dia ngomong tambah jadi tidak dinjuk orang pergi. Jadi memanglah sudah pernah nian sejak saat itulah darah ni naik terus. Maka tu kalau ceramah dia ajak nesan lepo dia buat agak lembut utak ni. Agak kena juga kan. Kalau tegang nah macam tadi ya, ingat nah mulai naik lagi dah sebanding. Cuma nana ni pemaaf, pungnya pemaaf. Ya nak marah-marah katik kunun juga. Sudah selesai mani tadi. Habis ceritanya. Ingat tak tadi tu? Nah, misal terjadi kayak malam nah itu cara. Wal haidu. Yang ketiga head. Alah paham kalau kapan-kapan ni.
Nah, cuman masih galak salah hitung-hitungan kamu tuh. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung, yang galak muntut yang galak ini, itu yang galak ngitung jadi bingung. Head betino tuh paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya 7 hari, 7 malam. Biasanya paling cepat sehari semalam. Jadi head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah tak sampai 24 jam, itu namanya darah penyakit, tak perlu mandi wajib, cewek weh. Harus 24 jam, beda dengan nipas. Kalau nipas itu, dianya denget weh, walaupun sejam dua jam, sudah tu tak keluar darah nipas, itu tetap nipas. Karena ada budaknya beranak tu. Kalau head itu tidak cukup 24 jam, bukan head namanya istihadhah. Namanya darah penyakit. Warnanya itu ada 7. Dari mulai yang paling tua, warna sedang, terus sampai agak hijau, sampai agak kuning. Ada 7 warna. Ustaz ini main apa cek tahunnya? Ada di kitab disebut. Sangkan pacak dia omongku di kitab disebut. Warnanya, penyakitnya, sebabnya ada galau itu. Luas sih bu, ilmu agama ini luas. Head, bulanan ini. Pasti bu, pasti ini. Betino pasti takdirnya ada. Kalau betino tidak head, itulah ada istilah Palembang tuh. Apa? Apa cek? Kering bangking tuh yolala itu tak? Artinya adonian, memang ha? Adonian. Dan ini disebut wayas alu naka anil mahid kul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kalau ada orang nanya kepadamu ya Muhammad tentang soal head, jawab head itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita yang sedang head. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang head, hukumnya haram. Tapi pernah ada orang nanya dengan anak, aku lebih nikmat ustaz, lebih lemak ketika isi sedang la uzur. Haram. Itu cuma hawa nafsu yang diikuti. Sebenarnya harus dilawani. Yeah? Head. Tiap bulan mesti ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat tentang head. Jawab Siti Aisyah, Rasul nyatakan, al-haidu kafaratuz zunub. Head itu adalah penghapus penghapus dosa. Tak usah ditahan-tahan nih bu, bahaya. Karena itu tuh penyakit. Darahnya tuh kalau tidak metu, darahnya bertumpuk. Maka itu bahaya. Melok-melok kabi yang 3 bulan tidak men, 3 bulan tidak men, itu darah bertumpuk. Ibu pacak bayang ke mahab, darah head ketika keluar tuh kironya sebanyak, taruhlah secangkir misalan. Kalau dia tak ada metu 3 bulan, 3 cangkir merengkelah dia jiwa sana. Maka tu terakhir di Palembang ada orang kena sakit sampai ke mana-mana dia nyebut ubat tak baik-baik. Mahab ngomong ketika dia nyebut kencing keluar macam irisan hati bu. Bel tekapan ni anuji dia ustaznya macam irisan hati. Hati darah beku itu banyak ustaz, bukan dikit. Itulah yang dianglonya. Ratusan juta duit habis ngobat ke dokter masih tak mempan. Ya bangang disimpan nak metu. Ah ustaz, mandat tu melok kabi beranak terus. Jadi ngapa cik? Ah ya Allah. Ah ya Allah. Kuasa Tuhan bu, om zaman bingen, berhenti dewek beranak. Dan melok-melok kabi, batasan 4 habis. Kuasa Tuhan tadi. Habis nipas bininya mahap ngomong campur pula si laki tadi. Dan aduh hamil, pas umur budak 2 tahun, baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasa, maha kuasanya. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi. Ini lah, disantun-santun beranak siang malam, pagi sore. Oh, singgonyo kamar dia si bagus-bagus ya. Bini tadi diwangi-wangi ke ni? Masih tak boleh. Yang di bawah nangko ngacang-ngacang boleh. Gawe Tuhan galau tadi.
Ngacang-ngacang bawa batang nangko boleh. Ya cara bawa ngacang. Masih leke. Inilah berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat dah dimakan, yang cuma belum makan tiga biji salah. Biji gedondong, biji tu kan. Lainlah keteguk kalau Ustaz, masih belum leket dah sudah. Bismillah, selesai. Tapi tidak semuanya harus kecil hati, tidak punya anak. Nabi kuang apa doanya? Doa Nabi tidak makbul, makbul. Doa Siti Aisyah makbul. Tapi dari Siti Aisyah Rasulullah tidak dapat anak. Nabi cuma dapat anak dari dua istri. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat anak 6. Sama Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Janda Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Yang dari Siti Khadijah dapat 6. Siti Aisyah itu gadis. Cantik, muda, tapi tidak dapat dari dia. Rasulullah kurang apa doanya? Kalau Allah tidak menghendaki. Jadi tak perlu nak kecil hati. Ay, tapi saat, ya ibu, sedih tak punya anak ni, giliran nyingok uang yang disambut oleh anaknya. Ngendong anak senang. Tapi giliran merengkelnya lemaklah tak punya anak. Ibu jingok nak bicik-bicik nyerit anak maghrib hari tu. Pali, pali. Dari jenelo. Pali, pali. Nah, dengar ke? Ya Allah, pali. Sehingga guru-guru balik. Gapak guru. Nah, jingok. Yang bercengkeman, bercakaran tu nah. Nah, gile kan punya anak mah itu. Lemaklah tak usah punya anak. Tanggung jawab ibu. Punya anak tanggung jawab. Tambah lagi punya anak betino. Tanggung jawab bukan main. Ya, yeah, bukan main. Harus dipertanggungjawabkan. Sampai donyo ngerti dengan hukum hukum agama. Berat. Ay, tapi Ustaz, kaget aku mati, siapa nak doakan aku? Banyak. Asal kita berbuat baik dengan orang, galak-galak doakan kita. Wakaf, sedekah, doil mugal macam. Banyak jalan untuk kebaikan, banyak. Wan nifas. Yang keempat, nifas. Darah yang keluar setelah beranak. Ngapa disebut nifas? Karena budaklah lepas. Yang kelima, wal wiladatu beranak. Wong beranak itu termasuk juga dianggap harus mandi wajib. Ngapa dia disebut wilada? Karena hamilnya lah sudah. Jadi namanya wilada. Wilada melahirkan. Yang keenam, wal mautu marek. Nah, yang meninggal ini namanya wajib mandi. Yang lima tadi mandi wajib. Kalau mandi wajib berarti mengawi ke dewek. Kalau wajib mandi, dimandikan. Maka itu mandi kurang mati itu hukumnya wajib. Sangkannya banyung percayaan mandi tadi tak boleh masuk juga bokor, tak boleh masuk juga ember. Karena banyungnya jadi mustakmal. Yang bagus mandi kurang meninggal maki selang. Hidup ke bawah mesin, cucuk ke laut sana. Nah, paling bagus. Nyewa inyo lemak, ngasak inyo lemak, pakai sikat hitam. Ha? Tempat mandinya bukan wongnya. Iya, bukan wongnya. Wong jangan. Dengar lukin kamu aku ngomong. Ya, yeah? Allah, Allah alam. Ada nak ditanya.